Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat ada 270 pabrik yang menjadi klaster penyebaran COVID-19. Total jumlah karyawan terkonfirmasi positif mencapai lebih dari 3.000 karyawan. Kepala Disperindak Kabupaten Karawang, Suroto, mengatakan klaster COVID-19 di kawasan industri semakin mengkhawatirkan. Belum ada tanda-tanda penurunan angka positif COVID. Pemda sudah memberikan surat edaran untuk pembatasan kerja bagi perkantoran dan manufaktur. Artinya lebih dari 270 pabrik ya yang mempunyai izin operasional mobilitas dan kegiatan industri atau EOMKI ya di Kabupaten Karawang itu klaster industri sudah sangat mengkhawatirkan ya dengan perkembangan bahwa hampir tiap hari ya trennya itu semakin naik